Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu segala nikmat yang banyak, maka berikanlah oleh karena Tuhanmu dan berkatalah, sesungguhnya orang-orang yang mungkin ialah orang yang suka dan orang yang terkenal. Ayat-ayat memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya sampai kita sehingga kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita semua untuk ibadah, untuk berkorban, supaya mana realisasi dari pembuktian rasa syukur yang dan terima kasih kita atas segala kenikmatan yang sudah kita terima. Dalam agama Islam hanya terdapat dua hari raya yang ada, yaitu hari raya Fitri dan hari raya yang berkorban dan juga Idul Haji atau Idul Adha. Oleh karena itu kita bangsa Indonesia dikatakan hari penting, artinya sangat dalam maknanya, dalam untuk memahami sepanjang untuk kita kadang merayakan yang adalah untuk lebih mudah menghayati arti korban dan pengorbanan menurut pengertian syariat Islam. Maka sebaiknya kita bersama-sama menenang dan mengkaji kembali peristiwa yang bertarian dengan sejarah Nabi Muhammad alaihi salam. Sudah beberapa lama mengadakan riset dan observasi yang penuh kerumunan
mencari keadaan iman seluruh sekalian alam, maka beliau dapat mengambil satu kesimpulan yang yakni bumi yang patut dijadikan Tuhan. Tuhan hanyalah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala ciptaan Tuhan-Nya. Sekalipun dia tidak tampak kelihatan dengan mata, maka telah Ibrahim telah dapat menarik kesimpulan yang kami ini. Ketika itulah dia berkata dengan segenap jiwa jadinya, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Quran surah Al-An'am ayat 9, ini wajahku wajhiya lillazi fatara samawati wal ardha hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku pernah kepada orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Kemudian setelah itu yang memperoleh ajaran agama yang berbeda, dan setelah itu dia tahu bahwa benar yang dia ada di balik segala kejadian langit dan bumi. Bagaimana dia mengatakan dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa ana wa muslimin. Surah Al-An'am ayat 162, yang artinya sesungguhnya oleh segala kelebihan bahkan mati hanyalah bagi dan bagi seluruh Allah seluruh sekalian alam. Tak ada tandingan baginya, dan juga aku diperintahkan oleh Tuhan dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Surah Al-An'am ayat 163. Selain itu juga dengan segala kekuatan Ibrahim berbaikat dan Islam dan menyerahkan pasrah kepada Tuhan Rabbul Alamin. Dikala Tuhan memerintahkan untuk berislam, dalam hal ini Allah firman berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah, in qala lahu aslim wa la aslamtu rabbil alamin. Al-Baqarah 36. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, tunduk patuhlah Ibrahim, tidak aku tunduk patuh Tuhan seluruh sekalian alam. Hadirin dan umat yang berbahagia, maka semenjak itulah Ibrahim menjadi seorang muslim serta mengharapkan agar putranya Ismail dengan seluruh anak cucu keturunannya telah menjadi orang-orang muslim. Sebab itu doa yang dipanjatkan ketika baru saja dia bersama putranya membangun Ka'bah, dan ketika Allah segera dia mewajarkan sebagaimana tersambung dalam Al-Quran terkali surah Al-Baqarah 128, wajahna muslimaini lakawamin kuryasina umat dan muslimat Allah. Artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tutup dan patuh kepada Tuhan kita, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Tuhan. Terakhir sekali adalah Islam yang kita jadikan agama sekarang, bukanlah kebetulan yang memberatkan. Sebab dia bersumber kepada milah agama Ibrahim, dan dia tidak perlu yang menamakan kita sebagai muslim sampai ke akhir zaman. Dalam surah Al-Hajj ayat 8 Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum min dini min harajin millata Ibrahim millata abikum Ibrahim wa sammakum muslimin min qabl. Surah Al-Hajj ayat 8. Dia sekali-kali tak menjadikan untuk kamu dalam negara suatu kesulitan. Ialah nama orang tua Ibrahim. Ya Allah, telah ramai kamu sekalian orang-orang menjaga perkara. Agama Nabi Ibrahim yang berdasarkan Islam, pencahayaan penyerahan inilah yang oleh Allah seluruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutip bagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. So,
ثم أوحينا إليك أن تبي من أن تبي فلم تروح ما حديثا ما كذا من دارك الله أكبر وتكبر. Artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu agar kamu turut bilang ruangin yang mengungkap dan gelar diadukanlah kepada orang-orang yang musyrik. Hadirin sedang mengungkap yang berbahagia. Untuk melihat sampai di mana tingkat pengorbanan Nabi Ibrahim sebagai manusia. Manusia kadang berkorban. Itulah dialog di antara dua orang, ayah dan anak. Dan kala menerima kita kerana Allah, kemudian keindahan dialog di antara dua orang anak-anak dalam menghadapi pengorbanan yang timbang balik. Pengorbanan sebagai ayah untuk membeli putra kandung yang amat disayanginya, dan pengorbanan Ismail sebagai anak yang akan membeli ayahnya yang amat tercinta. Tercantum dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha al-hasya fala yaqdiya ini Allah fil manam an yaqdiya kafan zur ma zaqa fala ya'bad arnada umar kata jadi ini Allah menuju ke artinya maka tak kala usia Ismail sudah sampai kepada kesempatan pandai artinya dewasa, Nabi Ibrahim berterima kepada dan bertanya kepadanya, wahai anakku, aku bermimpi mimpi kau, tolong apa yang kau jawab. Lalu Nabi Ismail menjawab, wahai anakku, kerjakanlah itu perintah Allah karena itu adalah aku tunduk dan patuh atas segalanya. Hadirin sedang tempat yang berbahagia. Pada ayat yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berfirman bahwa pernah berkata bahwa ada firman Allah yang berbunyi, ya bunayya, wahai anak, man sa'a an musta'a falam ta'i la malam 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 dahi wala ya rabbana nasbi wala ya rabbana musalla. Wahai anakku, kalau engkau sudah sampai waktunya kamu tidak juga mau berkorban, maka tunggulah, jangan sampai engkau mendekati pasalah. Oleh karena itu, hadirin sedang umat yang berbahagia, kita sebagai umat Islam yang selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau di bulan Idul Fitri kita diwajibkan berkorban dengan dalam fitrah, maka di bulan haji selain kita beridul fitri, kita memang tugas dari disunatkan berkorban. Namun alangkah marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kamu sudah sampai mampu untuk berkorban namun tidak juga mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kamu. Mudah-mudahan apa yang kita miliki dan kita mampu sudah mengeluarkan, karena hidup di dunia ini adalah sementara yang tinggal di luar dunia. Walaupun kita berkorban, tentu saja korban itu akan ditinggalkan di dunia, akan kita bawa ke akhirat. Demikianlah khutbah hari ini. Semoga sungguh kita senantiasa setia berkorban demi keagungan agama kita dan terima Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayatin kathirin. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Thank you.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sayyidul khalq, sayyidul khalq wa basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa'lamu anna Allah amarukum bi'amrin qala bainakum fasanna ilayhi malaikatu qudsi faqala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Wallahu ma'amun ma'fati al-rafa'in rasulin Habib al-Qin wa Umar Usman wa Ali wa ambatiyah jelas wajar ma'in maktabi'in wa da'in sabi'in wa da'in umbi'in sana jisla yawmin warhamu mirahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir lil muslimina wa muslimat wa lakukinina wa lakukinat al-ahdiyakum wa ma'amun inna kasumim qaribun mutibu da'wan amin ya Allah ya Allah. Rabbana fatah bainana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul hakimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fattaqullaha wa aqimu shalata wa atu'ush shalata wa astaghfiru lakum wa atubu ilaykum wa la'allakum Allahumma